Sementara itu, korban Lion Air atas nama Firmansyah Akbar tiba di rumah duka di Sukabumi, Jawa Barat. Jenazah langsung dimakamkan pihak keluarga di tempat pemakaman umum Nagrak, Cisaat. Setelah lebih dari sepekan, jasad Firmansyah Akbar, pegawai pajak KPP Pratama di Pangkal Pinang, akhirnya teridentifikasi. Jenazah korban langsung dimakamkan pihak keluarga di Kampung Nagrak Kaler, Desa Nagrak, Kecamatan Cisaat. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah dimakamkan. Sementara itu, pihak Dirjen Pajak dan Lion Air hadir dalam pemakaman. Almarhum Firmansyah meninggalkan seorang istri dan dua orang anak. Pelan-pelan, sabarlah.